Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Lutfi Ayu Wahyuni di sini. Dan kali ini aku akan membuat clay dari tepung. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan klik tombol loncengnya. Juga like, comment, dan share. Thank you. Bahan-bahan yang perlu kalian siapkan, yang pertama ada tepung maizena, lalu ada tepung terigu, dan tepung beras. Perbandingan antara tepung maizena, tepung terigu, dan tepung beras yaitu 1:1 ya. Bahan selanjutnya adalah baby oil dan lempox. Selanjutnya, jangan lupa siapkan wadah dan pengaduk. Untuk langkah yang pertama, tuangkan ketiga tepung tersebut yang dicampur dengan lempox. Aduklah adonan tersebut menggunakan pengaduk atau bisa menggunakan sendok ataupun butsir. Setelah adonannya diaduk menggunakan pengaduk, kemudian adonannya kita ulenin menggunakan tangan dan jangan lupa berikan baby oil sedikit supaya tidak lengket di tangan. Apabila adonannya sudah tidak lengket di tangan dan teksturnya sudah kenyal seperti ini, berarti adonannya sudah berhasil. Nah, apabila adonan yang kalian buat belum sekenyal ini, berarti adonan kalian belum berhasil ya. Pokoknya terus ulenin sampai adonannya teksturnya seperti ini. Satisfying banget kan? Apabila adonan kalian sudah bagus dan siap untuk dipakai, jangan lupa masukkan ke dalam plastik yang sudah diberi baby oil supaya tidak lengket. Fungsinya agar adonan kalian tidak mudah kering.
Apabila kalian ingin menambahkan warna, kalian tinggal tambahkan saja pewarna makanan sesuai keinginan kalian. Kemudian kita ulenin lagi sampai warnanya merata. Sekarang saatnya kita berkreasi.
Cara mengeringkan clay dari tepung ini, kalian cukup mendiamkannya saja di udara yang terbuka. Tentunya simpan di tempat yang aman ya. Nah, ini dia hasil kreasi aku hari ini. Buat kalian yang masih bingung cara membuatnya, kalian bisa tanya-tanya langsung atau tulis di kolom komentar, atau kalian bisa follow Instagram aku di @upilcupil. Pokoknya buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen.